Ini guys ya, kami sudah sampai ini di National Park Tanjung Puting ya. Kami akan masuk ke hutan ya untuk melihat orang hutan yang ada di dalamnya guys. Alhamdulillah ini sudah datang ya. Ini banyak kapal-kapal yang sudah singgah di sini guys. Selamat datang di rumah Angel untuk orang saya. Jadi di sini dulu waktu saya di sini itu ada empat kotak. Karena sekarang nah ini guys ya, ini jenis-jenis binatang yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting ini guys ya. Itu ada buaya. Nah ini guys ya, ada bekantan, banyak nih guys ya. Nah ini guys ya, keunikan di hutan di Kalimantan ini nih guys ya. Ini namanya pohon bajakah ya, akar bajakah ini. Tuh tinggi guys ya, ini bisa menjadi obat ya gitu, wasilah untuk mengobati kanker guys ya. Ini kalau dipotong nanti keluar airnya, tinggal diminum saja guys ya. Nih tinggi ya, ini yang kemarin-kemarin heboh ya, akar bajakah ini nih. Nah tinggi ya gitu, ini di hutan nasional Tanjung Puting ya. Potongan ada bajakah juga apa ya? Ini lain-lain jenis lain. Oh, ya, gitu. Sama bajakah cuman lain untuk fungsional. Nah, itu Pak Prof. Ini ya, guys. Di tengah-tengah hutan nih ya. Yang masih alami ya. Yaitu National Park Tanjung Puting nih, guys ya. Ini masih banyak satwa yang dilindungi ya di sini. Itu jenis orang utan dan yang lainnya yang masih banyak di sini. Hai. Hai. Ini dari mana ini? Where do you come from, Mister? Spain. Oh, gitu. Lanjut. I'm from Indonesia. Ah, okay. Okay. I'm from Bandung, West Java. Ah, okay. Ini orang hutannya guys ya, lagi makan. Yang di atas pohon juga ada. Nah ini ada di National Park Tanjung Puting guys. Ini kita lihat ya, para turis mancanegara. Nah guys ini.
Ini guys sedang nonton orang utan. Di sana ada babi dan juga ada guys ya. Ini ramai orang-orang luar wisatawan mancanegara datang ya. Mereka dengan khusus ya menonton orang utan. Tapi orang Indonesia untuk selfie guys, bedanya kita dengan mereka ya, mereka benar-benar menonton ya. Kalau yang gede itu masuk habis. Ya, iya itu sambil bicara. Ya, terima kasih like dan subscribe-nya di Ruang Dokter.